Kameranya ganti. Ya, jadi sekarang gue lagi ada di sekolah, lagi ada kegiatan untuk rapat meeting development proses skenario film terbaru gue yang kelas 9 yang judulnya Menarik Layangan. Oke, Bu Rara, jadi film gue yang berjudul Menarik Tali lagi masuk ke proses produksi. Jadi di film ini gue dipercaya sebagai sutradara sekaligus penulis skenarionya, dan dari untuk pemain gue ngambil teman-teman gue yang tentunya gak perlu dibayar dan gak perlu gue kasih duit karena kita juga punya produser yang ngasih duitnya, dan gue ngambil dari teman-teman kelas 9 sama sedikit adik kelas dan mungkin sebagian dari bangsa tuyul. Daripada lama-lama, mendingan kita langsung aja ke tempat meetingnya. Setelah beberapa lama, meeting pun akhirnya dimulai. Gue emang datang telat karena tadi jalanan macet banget. Gue juga mesti harus netein beberapa anak sepi dulu sebelum berangkat ke sini. Oke, untuk yang terakhir tadi, gue emang bohong. Dalam meeting ini, gue berusaha bermusyawarah dengan mereka tentang adegan di skenario yang udah gue tulis, tapi gue masih ngerasa itu belum tepat. Jadi, hal yang harus gue lakukan untuk mengatasi semua masalah ini adalah dengan cara meminta saran kepada mereka dengan harapan gue bisa membuat suatu hal yang baru untuk dimasukkan di skenario tersebut. Tapi karena teman-teman gue kampret semua, jadi siap adegan yang gue kasih tahu ke mereka, mereka langsung mencabik-cabik gue dengan kata-kata yang halus seperti ini. Ntar yang kesurupan berarti ngapa aja deh mendingan. Ya kali ya, kalau kesurupan mantap ya. Baru lihat dulu gue lakukan kesurupan. Di sini kita tidak hanya bermusyawarah dan berdiskusi, tapi kita juga seru-seruan bareng, gosip-gosipan bareng, bahkan saking semangatnya kita sampai mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan sifat nasionalisme. Contohnya seperti ini. Udah berarti gini aja masuk. Kalau untuk adegan banyak gending mendingan gak usah deh kayaknya. Kasihan juga sih. Ya lu mah gak kasihan sama orang, tapi rasa hati kemanusiaan. Dan asal lo tahu aja, gue selalu heran kenapa di setiap gue ngadain pertemuan seperti ini, pasti selalu ada adik kelas yang mencoba mengganggu pertemuan kita. Contohnya seperti meeting pada waktu ini. Kakak, ada kebakaran jenggot. Tapi meeting tetap berlanjut, 1 jam, 2 jam, sampai yang tadinya wangi menjadi bau, yang tadinya rapi menjadi kusut, dan yang tadinya jelek menjadi semakin jelek. Contohnya gue. Ya jadi itu tadi gua. Jadi gua baru habis selesai rapat development scenario, semuanya selesai. Gua tinggal edit lagi aja apa yang tadi kita bahas. Itu aja. Jadi untuk film Menarik Tali sih masih coming soon Mei 2016. Tunggu aja gimana filmnya. Oke. Okay?